termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang nato alis. Alis ni dia ditato. Termasuk sulam bebel. Bebel ni disulam. Mak streamin. Dicocoki. Ditempeli. Didempo situ 150. Jalan saru, badan besar, hidung agak bingseng, berduit parah iwo. Nak mana? Nak mengi, melok aku jadi. Parah iwo. Cek beli dulu kan cek? Laju, laju. Cek makan model, melina, laju. Bingseng kau bingseng, benda aja lah. Penting ada duit. Cantik, belagak, bagus, buntu, katik nak marak. Marak cek saru baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Wong nak ngembek wudu atau mandi wajib itu hendaklah bebas dari segala sesuatu amma yamna, sesuatu yang akan menghalangi wusul al-ma'i ilal basyarah, sampainya banyung kepada kulit. Jadi tak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi banyung sampai ke kulit. Misal pakai plester, tidak boleh. Atau sisi iwak tadi lekat di tangan, sehingga kalau ambil wudhu tertutuplah pori-pori tadi dan dianya tahu, maka tidak sah wudhunya. Atau pakai kutek. Jadi sesuatu benda yang bukan aslinya, tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya, itu tetap sah. Contohnya tangan kita bekas koreng. Koreng itu enggak kering, belum ngelopek itu kan kering mungkin. Macam misal tato sikil terungkep. Nah, sikil itu terungkep tadi, yo, kok kocek pala jengku nih. Dari hari ke hari kan ngering. Nah, ngering. Ini bab mandi wajib. Kalau bab wudhu, ya batasan tempat wudhu. Misal tangan tadi tato kena lading, nah, dibelah di sini. Kan kering lah. Kering itu kan ada darah keringnya. Itu tidak termasuk suatu yang menghalangi, tidak. Karena dia asli. Yang tidak boleh itu benda nempel. Misal kuyuk. Kuyuk. Peban. Misal pucuk bau ini tadi masuk angin. Nempel kenapa? Kuyuk cabai. Maaf ngomong. Yang kita tadi nak mandi wajib. Misal wong tino tadi habis head. Nak mandi wajib. Atau was, ada junub, mandi wajib. Nah, tempean itu yang tidak boleh. Termasuk kutek. Kutek-kutek kamu, tino. Ada juga betino kalau anak tegau berkutek. Woi, kutek dagu. Lagi men, Ustaz. Lagi men juga, ada apa? Jangan. Tidak ada kata guna juga, kata kutek. Cana pendek, kuku panjang berkutek, ngokok, rambut belang-belang. Kamu beda kocannya. Termasuk sesuatu. Jadi kesimpulannya, segala benda yang menghalangi kulit, menghalangi sesuatu yang ada di badan kita ini, itu termasuk yang menghalangi keaslian. Maka itu tidak sah wudhunya. Termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit, wong-wong beruang ini yang nato alis. Alis ini dia ditato. Termasuk sulam bebel. Bebel ini disulam. Mak streamin. Dicocoki. Ditempeli. Didempo situ 150.
dia ya. Ha. Sulam bebe, sulam bebe. Lah iya ada mereknya lah. Pakak salon itu. Ha. Sama apa tato alis. Nah, tato alis kan alis dibuang, ditato. Itu rai ini Bu termasuk anggota wudu. Dan ini ada yang tidak sah mandi wajib tapi wudu sah. Jadi kalau dia batasan di rai, babnya bab wudu sama mandi wajib. Nah, kalau dia tidak masuk kepada anggota ambek wudu, berarti mandi wajibnya yang tidak sah. Yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya. Di pikok. Yo, pikok itu hukumnya jadi dua. Kalau dibalikkan kepada tauhid, berarti dianya tidak nerima ketentuan Allah. Kalau bab tauhid, ya yang numbuhkan uban itu bukannya kita. Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah takdirnya. Lah masanya ibu. Uban ngambu mata kabo gigi runtuh bebe kendo jalan itu tuh sudah masanya. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala. Jadi sudah masanya. Sudah masanya perubahan yang terjadi pada diri kita. Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai 40 sudah ubanan. Ada yang anak 50 masih belum ubanan. Ada bayi anak mandi kong meninggal umurnya 80-an tidak kati uban. Ya kan bukan kita yang ngelola diri kita nih. Jernat arwah ibu almarhumah umur 42 meninggal kati uban ibu. Tidak maki sampo. Cuman kalau ibu balik ngajar beli minyak bekas minyak telah mok-moknya cukup balak. Wong tua pingin minyak sayur plastik gitu nah. Nah, tempek-tempek kayaknya. Tidak tumbuh uban tidak. Panjang rambut ibu sampai ke boyok, panjang. Rambut ibu. Kalau nyong semayang putelnya dulu rambut panjang, sisirnya surinya. Gantung di sini nah. Nah ini kayaknya 42 umur ibu meninggal. Ya? Yeah? Muda ibu meninggal. Masa ibu masih hidup beradaan lagi. Cak empat ikut lagi boleh adik. Jadi nah kenapa yang nah kalau ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apa tidak. Jadi kalau ada apalah jarit tipis dasar tipis apa pagi siapa yang tipis sipun eh. Nah ibu libar gedokin saya wet tu nah. Jari tu nah ibu yang si semir rambut ni tadi mok-mok dulu pocok ni mok-mok ni nah. Di libar ke di kecer ke di kena ke tunggu ke kering tunggu ke kering lah kering ibu simbai banyung tembus tak jari itu. Jadi kalau dia tidak ada tembus berarti nutup lubang dia. Kalau dia tembus boleh dipakai. Artinya nembus dia masih di rambut tu masih nembus. Kalau dia nutup sama dengan hukum cat. Maka tak boleh dipakai. Satu. Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai kalau dia warna hitam apapun bahannya walaupun lolo. So lumpur tu lompok sungai tu ibu mek mok-moki warna hitam atau menaspal tu anu apa bahan anu apa areng atau boleh kuali tu kesik istilahnya ni nak ngemek warna hitam itu kan alami galau itu alami galau ibu ke areng alami ibu tumbuk. Ia tidak tumbuh, ibu pakai. Bukit kuali kesek, mek hitamnya pakai. Tetap haram, hitamnya tu. Sekarang, uang nak ngubah warna putih jadi hitam tu ngapo? Ha.
Jadi ibu kalau bab semir rambut itu idak kate alasan yang pacak diangkat. Misal mata kita nak kidik ngawas ibu. Hai. Hai aku ni lah biasanya kan mata aku ni. Anu cek, inilah Pertamina misal lagi operasi gratis. Mau cek biji mata. Gratis. Kalau cek tu kata orang, mungkinlah pendek cerita melok. Nah. Kan masih ada alasan benar. Cek ngapa operasi mata? Aku ni ngaji ni, tak jingok ah nurupnya. Nak ngaji aku ni tak keluruan. Nak berdekir lah, baca lah apa. Tak ada, tak banyak nyingok. Nah, namanya, ibu dari sakit tadi, dari sehat, jadi sakit, ibu dandan ni lagi, tapi tujuannya ada baik untuk ngaji. Nah, jadi ada tujuan bagusnya. Kuping bekak. Dioperasi. Didandanilah taruhlah berapa sekian. Ngapa cek dibener ke laki kuping cek tu maki alat kalau macam. Anu aku ni biasanya kuping ni usas tak ada dengar. Aku ni nak dengar usas ceramah, nak dengar orang ngaji. Ai tak terdengar lagi. Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi. Walaupun dia nak dengar apa, tapi ada sudut baiknya. Apalagi gigi habis. Makai gigi palsu. Ngapa cek? Ya aku ni ngaji tu. Aku lewat kalau. Apalah juru. Apalah juru. Ijajul. Ijajul. Nak leket lagi aku. Jadi. Nah bekat bergigi ni agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban dirobah warna. Apalah sudut baiknya? Dikata ke laki tak setuju. Mandi lembut senyum rambut. Hilang. Nak dikata ke ngapo, nak nak kata ke tua, memang kita lah tua. Nah, apa dia lah kira-kira nak dipakai kena alasan rambut putih nak dihitam ke tu. Sementara ibu pakai jilbab. Tak ada teloguan juga. Mihun-mihun, soun-soun. Tutup-tutup. Ya kalau kami lanang telongo ini lah, jingoan. Kamu tutup. Takut juga tidak ada pakai kodong di rumah. Katik ngawas paling abahnya. Kalak payu dan tak sudah. Nah, jadi. Yang nak usul lemak. Kalau sampai dipakaikan. Si peacock tadi. Kan ada jenis bahan dari si Hana apa? Hena. Nah, ujinya henna tu bahannya dari ini. Benar. Tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Qahafa, bapaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu terjadi Fathul Mekah. Wong Madinah, bu, tidak boleh masuk Mekah. Perjanjian Rasulullah dengan wong kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Abu Qahafa ni ada gawe nak ke Mekah. Nak ke Mekah ni ada gawe. Penting. Jadi ngelaporlah ke Rasulullah. Rasulullah aku nak ke Mekah. Jadi supaya musuh ni tadi tak ada pacak tahu. Jadi rambut Abu Qahafa ni putih. Kan ketahuan. Nah, boleh tak aku ni ngubah warna rambut supaya tidak ada ketahuan. Haji Nabi ya, tak apa-apa. Tukarlah. Robahlah warna rambut kau. Baliklah Abu Qahafa. Waktu Abu Qahafa balik, dijerit ke Nabi. Haji Nabi, wajitani busawad. Hindari warna hitam. Ha, jadi, boleh nak dirobah dengan bahan yang tidak kimia, tapi tidak boleh warna hitam. Apapun bahannya. Maka orang zaman bingin dan bahkan Rasulullah sendiri pernah beliau maki pacar rambutnya. Ibu kalau pernah ingat ada sikok kiai agak suruh sini Ustaz Zulkifli almarhum. Abang rambutnya, janggutnya abang. Nah itu pacar. Rambutnya botek, pakainya pacar. Sunat Ustaz Taufik. Iya, jangan.
Jadi pacar biasa tadi mak-maknya. Lah sudah berapa jam kesirnya abang. Tak ada apa-apa. Memang sunat Nabi pun maki pacar. Ya, cuman kalau rambut kita putih, bu, kalau rambut hitam ni tak ada naik warnanya tak acak. Nah, cuk, budak-budak yang mak gaya chat-chat ini apa? Ya, abang lah, dinjuk belipin mak bong kakak tua lah. Ni, nah itu bahannya apa yang kuning-kuning budak salon itu? Walaupun warnanya coklat, warnanya kuning-kuning mak rambut blandol-blandol idak itu, kalau bahannya kimia tetap haram. Karena dia ngecat, ngecat asli ini nah. Jadi nutupi warna asli. Nah yang itu yang menghalangi idak sahnya wudhu dan idak sahnya mandi wajib. Ya, yeah? Banyak bu. Kadang-kadang orang lanang tukang maca khutbah, tapi dia nyemir rambut. Ada yang imam galak solat di musola, di masjid, tapi dia nyemir rambut. Kalau orang nyemir rambut itu jangan kena jadi imam solat. Buat solat dia dewek lagi tak sah. Ia tak ada boleh dia jadi imam. Ia tak sah. Wuduk ia tak sah. Jadi ada ibu-ibu waktu itu percayaan tak nerima dia tu. Ustaz, ya walaupun kami makin semir ni Ustaz, 3 bulan sekali hilang Ustaz warnanya ni. Berapa? Ujiku 3 bulan ibu dah demen apa? Yalah Ustaz, tak boleh sudah, tak apa-apa. No. Bukan sudah boleh, tak apa-apa memang tak boleh. Ya betina tiap bulan ada men, nak mandi wajib. Takutlah maha ngomong dah katik laki-laki, tak ada katik junub lagi, misal. Ya mennya tu. Nah. Tu jadi, mandi wajibnya tidak sah kalau dianya sampai mengecat warna rambut. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan. Tidak nerima kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi talak kelah ibu, talak kelah. Dia nak tumpul kendak di situ. Penting ada duit. Udah tu pertama kali manusia yang tumbuh uban di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim. Manusia pertama kali yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim. Waktu rambut Nabi Ibrahim putih, Nabi Ibrahim nanya sama Allah, apa ini Allah? Jawab dari hadirat Allah, itu uban. Uban itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar. Dengan banyak uban ningkatlah ibadat kita. Nyadar ke bahwa kita ni lah mampu dapuran. Lah paraklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Nah, jiruk purut lah mampu. Artinya kalau rambut lah uban tu nak banyak-banyak ibadat. Anak ni uban kali ibu. Rambut no. Uban kalau 44 umur. Jadi waktu ayah makan gegodo, duduk di kursi meja rumah lama di 14. Ya ayah duduk kursi, anak duduk bawah sanjo. Cekelinya pala. Ya Allah na, uban galo pala kau. Ya jiku tua lapik dari ayah. Mungkin apik dulu meninggal bawa ayah. Hah, ngomong basing baik. Nah, dia ayah dulu meninggal. Iya, itu pahata rajasa rambutnya putih kan? Senang bewong dengan dia. Duitnya banyak. Itu nih rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nama agaknya? Cantiklah dia, bocok dunia ini katik, marahnya. Coba man kita nak. Jalan saru, badan besar. Hidung agak bingseng, berduit, parah iwo. Oh, nak mana? Nak mengi. Melok aku jadi. Parah iwo. Cek beli dulu kan cek? Laju. Laju. Cek makan model? Melina. Laju. Bingseng kau bingseng. Benda aja tak? Penting ada duit. Cantik belagak bagus. Buntu katik nak marah. Nah, marah cek saru baju. Nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Kalau pacak betina tu bu, rambut dijago. Kata Nabi, mahkota betina tu dirambut. Jadi dijago, dipiaro.
Kalau pacak panjang, kalau pun ibu nak mendek ke jangan lebih dari bahu. Ya, kalau pacak sini. Cuman rambut betina ni mak ini banyak runtu. Banyak sampo ni, Cek. Sampo ni jadi apa? Wong pingin jarang nak runtu-runtu. Nah, mak ini hari ni kan banyak sampo ni cepat apa? Apa dia kimianya ni jadi cepat rontok. Ini ada batas sini tino rambut. Oh, jangan jaga macam lanang, tak boleh. Jangan nyupoi lanang nian, jangan. Batas bau lah, batas bau lah. Ini tak gunting kabarnya baik kalau itu. Sana ke salon banci nian. Kalau orang berduit-berduit ni nak ke salon-salon sari-sari betino ni nah. Ada nian kan betino ni. Salon khusus betino. Salon syariah apa nama muslimah apa. Iya, sama bae netak mangke gunting juga di muslimah. Tak ada pula sarung abahnya nak. Sisir bae nah. Teng 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 teng. Udah. Atau itu yo bae 1000 abahnya. Jangan pendek nian, jangan pendek nian. Kalau pendek nian nyamui rambut lanang kagak ibu dapat kena dosa nyerupai lanang.